Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Redco Review Handphone. Kali ini kita akan mereview satu HP Xiaomi Poco M3 dengan RAM 6GB, internal memory 128GB, dan hari ini kita dapatkan dari salah satu toko yang ada di Semarang. Berapa harganya? Alhamdulillah kita dapat harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar 2.400.000. Ini warna hitam. Tadi kita COD di daerah Pamularse dengan orangnya, kebetulan dia juga punya banyak stok. Dan ini yang akan kita unboxing hari ini. Sebelumnya kita juga pernah merilis video unboxing itu yang RAM 4GB. Apa bedanya? Nah, mari kita simak video berikut ini. Seperti yang kita tahu, Poco M3 ini adalah salah satu HP yang dianggap untuk membunuh HP-HP yang harga di kisaran 1 jutaan. Jadi ini low entry killer ya. Jadi semua HP yang murah itu sudah kalah sama HP ini. Kita baca spesifikasinya dulu. Poco M3 ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon seri 662, dimana seri ini merupakan prosesor yang dikenal dengan memiliki kecepatan yang cukup bagus, apalagi untuk multitasking, gaming, dan lain-lain. Nah, Qualcomm Snapdragon seri 6 ini biasanya rata-rata dipakai oleh HP harga kisaran 4 juta sampai 6 juta di middle end. Lalu kita juga dapat baterai 6000 mAh, dijamin satu hari ini pasti kuat tahan seharian. Lalu kita juga dibekali resolusi FHD Plus dengan resolusi 6,53 inch. Lalu kita ada kamera 48MP yang nanti kita akan coba kira-kira bagaimana fungsi kameranya. Nah, jangan lupa juga supaya kita juga tambah semangat meningkatkan channel ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng supaya nanti kalau ada video-video kami selanjutnya kamu bisa lihat langsung di beranda YouTube kami. Baik, kita mulai langsung unboxingnya. Kira-kira apa yang akan kita buka dulu? Jadi, mari kita kletek plastiknya. Ini yang kita suka, warnanya bagus sekali. Ini HP-nya. Lalu kita kletek dulu. Nah, mari kira-kira kita lihat HP-nya. Kira-kira ini. Ya, penasaran semua. Nah, pertama kali kita dapat ucapan terima kasih dari
Presiden Zoom Indonesia, yaitu Bapak Alvinse. Visi Poco adalah menyempurnakan terobosan inovasi tanpa batas. Dengan menggunakan smartphone Poco, kamu memiliki semua teknologi yang kamu butuhkan sehari-hari. Ponsel ini dirancang bagi kamu yang selalu ingin terkoneksi dengan teknologi apapun dan dimanapun, memenuhi kebutuhan penggemar teknologi dengan performa luar biasa dan harga yang menarik. Nah, ini ada Simagetor, lalu kita juga dapat soft case-nya. Kita lihat soft case-nya ini. Ada buku petunjuk, kita simpen. Soft case-nya standar, nah cuma seperti ini. Nah, ini HP-nya. Susah sekali ini kita. Warna hitam ya. Poco M3 48 mega AI triple kamera. 6000 mAh. Kita coba keletek. Kita coba isupin. Pertama tulisannya Poco. Nah, power by Android. Secara genggaman enak sekali HP ini. Sekilas seperti Redmi, tapi belakangnya ini lebih solid, lebih enak di apa namanya? Diraba, digenggam. Secara berat juga enggak terlalu berat ya. Tapi juga tidak terlalu ringan, ya sedang-sedang lah. Sudah dapat MIUI 12, kita yours alone, kita next. Nah, sudah ada pilihan Indonesia, kita next lagi, kita atur lokasi. Nah, oke. Nanti ini ada syarat dan ketentuan dan lain-lain. Kita naik langsung. Nah, kita centang, jangan lupa ya. Centang, sudah memeriksa SIM. Berhubung tadi belum ada SIM, nah kita suruh masukkan SIM. Nah, ini masuk ke WiFi. Kita coba ke WiFi. Udah connect ke WiFi, kita coba next lagi. Ternyata dia awal-awal sudah menginstal update ya, ada paket update dari Androidnya, dari MIUI-nya, dan kita lihat butuh waktu berapa lama. Selain itu dalamnya ini ada apa aja? Biasanya sih ada standar ya. Ada kabel charge, sudah USB tipe C, sudah fast charging. Nah, ini sudah keluar semuanya. Kita klik jam dan salin. Nah, kita lihat dulu sebentar. Periksa info. Sambil kita tunggu, kita rapiin. Ya.
Nah, ini login dengan Google ya, saya lewati dulu, nanti aja lewati. Ya, lainnya 7. Lewati juga. Next, 7. Pilih tema tanpa batas. Oke. Next. Oke. Nah, kita masuk ke MIUI paling baru, MIUI 12. Nah, ternyata di sini banyak aplikasi yang enggak kita inginkan ya. Langsung otomatis kita suruh install. Nah, kita lewati dulu. Pengaturan selesai, masuk MIUI 12. Poco M3 ini sering mengadakan flash sale, salah satunya di Lazada, dan kita juga sering nggak dapat unitnya, kita juga susah cari unitnya. Rata-rata kita memang dapat dari teman-teman counter yang sudah punya jatah seperti itu. Poco M3 ini terdiri dari 3 warna, ada kuning, ada biru, ada hitam. Nah, ini salah satu variannya. Kita juga dulunya yang seri 4GB kita pakai warna hitam, ini kita dapat juga yang warna hitam. Jangan lupa buat kalian untuk selalu menyaksikan video-video kami dan like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Masih lama ya. Ya, kira-kira berapa menit lagi? Nah, pengaturan sudah selesai. Kita masuk ke dalam MIUI 12 yang baru. Nah, contohnya seri MIUI. Ya, sama kayak HP-HP Xiaomi yang lain. Enggak jauh beda. Nah, seperti ini. Ya, hari ini sekian dulu video unboxing hari ini. Setelah ini kita akan mereview semua, kita coba bandingkan dengan Redmi 9 yang dimana salah satu rivalnya dia adalah yaitu saudara sendiri yaitu Redmi 9 yang kita juga ada unitnya. Nanti kita akan coba trial kira-kira mana yang lebih bagus. Dari sisi harga Redmi 9 cukup murah, cuma 1 jutaan, ini 2 juta lebih. Nah, tapi kita lihat kira-kira performanya bagaimana. Dari sisi harga, dari sisi performa, spek, dan yang lain. Oke, sekian dari kami Redgo Review Channel. Jangan lupa klik like, lalu klik subscribe di bawah ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian bisa dapat video-video dari kami. Baik, terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.